يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Pemirsa beranda islami rahimakumullah Sahabat-sahabat nabi Adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa dapat kita pungkiri Mereka adalah orang-orang pilihan Yang akan memberikan bantuan Dan pertolongan Serta membaik up dakwah nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka yang kita kenal dengan as kunal awwalun yaitu orang-orang terdahulu orang-orang yang pertama kali beriman dengan kenabian dan kerasulan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kita kenal dengan Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar Idul Khattab Sayyidina Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib dan yang dari unsur wanita adalah Siti Khadijah binti Khail orang-orang inilah yang pertama kali beriman. Yang pertama kali beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menempati tempat yang begitu tinggi setelah Nabi Muhammad. Mereka orang-orang yang telah diakui keimanannya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril bagaimana imannya Umar? Bagaimana imannya Abu Bakar Siddiq? Malaikat Jibril menerangkan dengan apa adanya keutamaan dan kelebihan beliau. Oleh karena itu, Khalifah ataupun juga orang-orang yang terdekat dengan Nabi kita Muhammad SAW yang mereka menggantikan kepemimpinan Islam setelah wafatnya Nabi adalah orang-orang yang benar-benar konsen, -benar yang benar-benar memiliki keimanan akidah yang sangat amat luar biasa setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan Muhammad Rasulullah. Walladina amanu ma'hu, walladina ma'hu ashidda'u alal kuffar, ruhama ubayinahu. Muhammad adalah Rasulullah kata Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang bersamanya mereka tegas akan kekufuran. Dan mereka saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi sesama mereka. Ini adalah keterangan yang tanpa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah sahabat-sahabat yang terdekat. Saudaraku pemirsa beranda Islami rahimakumullah tidak dapat dipungkiri lagi kalau sahabat Nabi adalah orang-orang yang telah melimpahkan segala nyawanya hartanya untuk perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Utsman bin Affan, seorang kaya raya yang telah mewakafkan tanahnya hartanya, onta-ontanya, kuda-kudanya bahkan wakaf tanahnya masih dinikmati oleh umat Islam saat ini. Kalau kita pergi ke kota Madinah di samping Masjid Nabawi terdapat makam Baki. Baki itu adalah merupakan wakaf daripada Utsman bin Affan untuk pemakaman umat Islam dari zaman Rasul sampai saat ini. Kita lihat Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Kekayaannya sangat amat luar biasa. Bahkan seorang budak sahaya. Dia merdekakan kemudian menjadi orang yang terdekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Apalagi daripada unsur wanita yaitu Siti Khadijah, seorang saudagar besar yang dua pertiga kekayaan kota Mekah adalah milik daripada Siti Khadijah dan dia telah menafkahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada keraguan tidak ada keraguan sedikit pun juga mereka dengan Nabi. Hatinya betul-betul murni, perjuangan benar-benar ikhlas, bukan karena melihat Rasulullah, akan tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Nabi tanyakan kepada Malaikat Jibril, dan itu pun juga diiyakan dan dibenarkan oleh Malaikat Jibril. "Alaihissalam tentang keimanan, akidah yang begitu kuat, serta kecintaan mereka." kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita tidaklah boleh menghardik mereka. Kita tidak boleh mencelak mereka. Bagaimanapun mereka itu Allah abadikan dalam kitab suci Al-Qur'an humul muflihun waulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang meraih kemenangan. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga tidak pantaslah orang seperti kita mencela Abu Bakar, mencela Utsman bin Affan, mencela Ali bin Abi Thalib ataupun sahabat-sahabat yang lainnya. Karena siapa kita? Begitu beliau tingginya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan ayatul iman hubbul adsar tanda-tanda keimanan itu adalah mencintai orang-orang asor. Wa ayatul munafik dan tanda-tanda orang munafik adalah bukdul ansor membenci orang-orang Madinah. Nah, siapakah orang-orang yang benci kepada mereka? Mereka sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka-mereka mereka yang tidak mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sahabat sahabat Rasul terdekat mereka berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi tampak di samping Raudhah bahwa ada makam Rasulullah, ada makam Umar bin Khattab. Bahwa ini adalah merupakan suatu kedekatan beliau dengan sahabatnya. Jadi jelas ini adalah orang-orang pilihan Allah dan tidak ada diragukan lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman jahiliyahnya beliau begitu benci kepada Nabi akan tetapi setelah mendapatkan hidayah begitu cintanya kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat membuka peluang buat kita pun siapa saja apabila kita hijrah. Apabila kita bisa melakukan kecintaan kita kepada Allah melebihi daripada kecintaan kita dengan yang lainnya, maka termasuk kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang singkat ini semoga para pemirsa dapat mengkaji mengeksplor bagaimana jejak rekam ataupun juga biografi kehidupan para sahabat-sahabat nabi yang dikenal dan juga yang terkenal dengan kejuhudannya dengan ketakwaannya, dengan kekuatan sholatnya yang mengakibatkan mereka mendapatkan predikat yang begitu tinggi setelah Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kita semua usikum wa nafsi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh